Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haji Ahmad Bogi Ridwan dalam Repsapan Channel. Di video kali ini saya akan bikin tutorial pukulan hadroh, dan yang saya gunakan atau yang sering digunakan oleh kawan-kawan saya yakni tanya dan jawab. Oke, langsung saja. Ini untuk pukulan tanya. Dasarnya itu dasarnya, ini merupakan dasar pukulan tanya. Sebelum kita memukul hadroh, memulainya, kita harus mengetahui tata cara memukul alat hadrohnya itu sendiri. Yang pertama, dum. Ketika memukul dum, si tangannya itu seperti ini posisinya. Dum. Jadi ketika memukul tak, maka tangannya itu terbuka. Terbuka seperti ini. Tutup, si tangannya agak dilengkungkan. Oke. Langsung pada dasar tanya. Terus dilakukan berkali-kali sampai lancar, dan saya sarankan untuk menggunakan lisan dulu. Jadi dum tek tek, dudung dum tek tek, dum tek tek, dudung dum tek tek, dum tek tek, dudung dum tek tek, dum. Itu terus dilakukan sampai lisan kita lancar, baru masuk pada pukulan hadroh atau menggunakan media hadroh itu sendiri. Kalau kiranya udah lancar, kita masuk pada tahapan naik. Contohnya seperti ini. Sampai akhir gitu, dari mulai naik, ngejat, terus tutup, naik. Mungkin segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya di sini hanya untuk berbagi, bukan untuk menggurui, dan saya masih belajar, dan mohon dukungannya dari kawan-kawan. Bila ada masukan, boleh komen, dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.